Tribuners. Bertepatan dengan Hari Ibu kali ini, Ica sedang berada di kawasan Pasar Tanah Abang. Dan Ica akan mencoba untuk menjumpai para ibu-ibu yang hebat dan juga inspiratif pastinya. Nah, ikutin terus ya. Kita lihat. Pastinya tidak lepas dari para peran pedagang, termasuk pedagang wanita yang ada di pasar ini. Mereka tak cuma sebagai seorang ibu, namun juga rela bekerja setiap hari demi membantu mencari nafkah. Nah, Ica akan mencari sosok inspiratif tersebut di Pasar Tanah Abang. Ibu siapa, Bu? Ibu Ena. Ibu Ena. Iya, ada pai keju di Skybridge ternyata. Ibu mau dong, Bu? Yeay, ini yang jualan Ibu Ena. Ini mampir di tempat ya, dagangnya Ibu Ena yang jual kue-kue di Skybridge. Yeah. Aduh, Neng. Ngapain sih, Bu? Selamat hari Ibu ya, Bu. Selamat hari Ibu. Makasih. Bu, sebagai ibu makan yang ibu, gimana? Dikasih kue nggak, Bu? Kan ibu dagang kue. Dikasih deh satu mah. Bu, sebagai sosok ibu yang jualan tiap hari, gimana sih, Bu, perasaannya gitu? Aduh, gembira. Kan ibu setiap hari jualan, nggak cuma ngurus anak. Ibu anak berapa? Tapi punya anak kan? Berapa? 8. Udah selesai. Saya 4 tahun yang umur apa? Usianya berapa, Bu? Kok masih seger sih? 57. 57 masih seger banget. Iya, tahun 61. 61 lahir ya? Iya kan? Bapak 67. Beda 10. Wow. Tapi Bapak juga punya jualan juga? Ikut. Dulu kerja di bioskop. Nah, Bu, di hari ibu ini ceritain dong, maksudnya kesan-kesannya jadi ibu yang baik. Ibu kan berjualan nih setiap hari. Suka dukanya apa? Suka dukanya ya pusing aja melayani orang yang capek gak sih, Bu? Ngurus ya, anak dari dulu nih, ngurus anak. Apa dong? Apa ya? Dulu kan dulu bayar sekolah. Kenapa penuh, Neng? Bu, ibu udah berapa lama sih jualan di sini, Bu? Di Tanah Abang? Itu udah usah seluruh. Oh, tapi lu bisa cabut, gak boleh pakai dari juga, harus bersih. Terus udah. Nah, sekarang nasi pindah ke sini. Mati lagi. Ini udah berhenti. Udah selesai kan cabut. Di sini kan baru 2 tahun. Di bawah? Di sini ya? Iya. Ini pindah, ini ada. Baru maju lagi. Enak gak, Bu, di sini? Enak. Sehari? Dari jam berapa sampai jam berapa? 5. Jam 5 pagi, Bu. Tutup ini. Jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Enggak. Ini udah bangun. Enak banget kuenya, Ibu Erna. Bu, ini bikinnya di mana sih, Bu? Bikinnya pakai itu dulu. Bikin. Berapa lama maksudnya? Sedikit dong, kasih pesan-pesan buat ibu-ibu muda, Bu. Biar semangat buat yang berkarir, biar tangguh kayak ibu juga. Gimana sih, Adi, Bu? Caranya gimana, Bu, biar semangat? Semangat, terus sabar, ya kan? Berjujur. Terus apa lagi, Bu? Harus tetap berjuang terus ya, Bu, ya? Tetap berjuang, semangat. Biar bisa tahan. Tahan apa tuh, Bu? Segala cobaan rintangan. Ya, sabar. Kuncinya sabar ya, Bu? Kita saling percaya. Benar, ini Ica ke arah menuju stasiun Tanah Abang. Naik kereta. Terus mau coba juga belanja. Lihat apa ya? Karena banyak banget
belanja di sini. Lucu-lucu, tapi nggak tahu harus belanja apa karena bingung. Belanja sendal 10.000. Nah, ini yang buka-buka. Yang mata. 10.000 beli sendal jepit. Murah. Apa yang murah nih? Murah sendal jepit, belajar kereta. Ibu, selamat hari ibu ya. Iya. Di spesial hari ibu ini ada matanya nih. Bu, dengan ibu siapa, Bu? Ibu Mawar. Ibu Mawar. Ibu Mawar nih jual sendal dan sendalnya cuma 10.000. Bu, bisa cerita dong sebagai ibu nih suka dukanya apa sih, Bu? Dengan seorang ibu yang berjualan setiap hari. Oh, berjualan. Dikejar-kejar kantip, tapi tetap semangat. Semangat. Murah meriah berkah berangkat umroh. Sudah, Bu? Sudah, Ramadan kemarin. Alhamdulillah, Ibu Haja. Kalau di panggung, artis Minang Ibu Kota. Kalau di pesantren, ustazah sama kantor umroh. Tapi kalau di kaki lima, berjuang untuk ekonomi keluarga dikejar-kejar kantip. Nah, Bu, bisa kasih pesan-pesan nggak buat ibu-ibu muda nih yang di hari ibu ini gimana nih? Oh, ibu-ibu muda tetap biar semangat. Jangan ngabisin duit suami aja, harus bantu suami. Pendidikan anak itu penting. Walaupun saya di kaki lima, anak saya sampai S2. Wow. Walaupun jatuh bangun, dikejarkan tip, bangun lagi, bangkit lagi. Bu, jangan menunggu dari suami aja. Jadi, suami bisa misalnya ngasih uang. Uang itu kita putarkan buat bantu pendidikan anak, jadi anak nggak terantar pendidikannya, jangan semua dari suami. Kalau istilah kami di pasar kan, ibu-ibu suka belanja tuh, ya. Habiskan duit suaminya. Kalau suaminya udah nggak ada, duit siapa mau dihabisin? Ya, jadi kita seorang ibu tuh harus bisa cari uang. Mau pendidikan apa aja, jangan malu di kaki lima. Bu, tapi makna wanita tangguh, makna seorang ibu yang tangguh bagi Ibu Mawar sendiri apa sih, Bu? Makna seorang ibu tangguh itu pantang menyerah. Apapun situasinya, walaupun kita dulu pendidikannya S1, walaupun kita pernah ngajar, walaupun kita itu misalnya kita sekolah dulu niatnya kan ibu nih, dulu sekolah dari kelas 4 SD udah juara MTQ. Kita enggak orang bodoh. Sekolah, teman sekolah guru, pernah juga kuliah. Tapi cita-cita dan retak tangan yang datang dari Allah enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi apapun yang terjadi, seorang ibu tuh harus bisa. Kenapa enggak bisa? Ada mantap, terima kasih Bu Mawar. Iya. Sukses terus, sukses. Semoga selamat dagangannya sangat dari Ibu. Semoga dagangannya laris. Amin. Ibu Nars, itu dia tadi perbincangan Ica dengan para ibu yang memang terbilang cukup tangguh ya. Dan Ica mengucapkan selamat hari ibu untuk seluruh wanita di Indonesia khususnya. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe videonya Tribun Jakarta Official di YouTube. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Bye!